Pembongkaran, Dua Tubuh, Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT, dan Persaudaraan Setia Hati Winongo PSHW. Mengganggu pelebaran jalan nasional di Madiun, dua tugu silat dibongkar. Satu persatu tugu silat di Kabupaten Madiun mulai dibongkar. Sebanyak dua tugu silat yang berada di Jalan Raya Ponorogo Madiun, tepatnya di Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dan Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dibongkar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023. Pembongkaran tugu silat ini merupakan bentuk tindak lanjut serta kesadaran masyarakat atas imbauan Bakes Bangpol Jatim dan Perda Kabupaten Madiun nomor 4/2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Peraturan Pemkab Madiun nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bab 8, Tertib Bangunan Bagian ke-1 Pendirian Gedung Gapura Identitas Perguruan Pencaksilat, Pasal 26. Selain karena hal tersebut, kedua tugu tersebut juga dinilai mengganggu proyek pembangunan dan pelebaran jalan nasional karena letaknya yang persis berada di samping Jalan Raya Ponorogo Madiun. Adapun kedua tugu silat tersebut adalah tugu silat PSHT di Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, dan tugu silat PSHW di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dalam pembongkaran tersebut, dihadiri langsung oleh Kapolres Madiun dan Dandim 0803 Madiun, Camat Kecamatan Geger, serta warga perguruan silat. Para Forkimda dan Forkimkam yang memantau langsung pembongkaran tersebut sangat mengapresiasi pembongkaran tugu silat PSHT dan PSHW yang berjalan aman dan lancar. Wani tertib, wani jaga kamtipmas, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bermanfaat untuk kita semuanya. Warga sekitar yang berdekatan dengan lokasi juga dulur bisa memahami tambang tersebut dibongkar berdasarkan kesepakatan bersama Forkimda bulan yang lalu. Dua, kebetulan areal tersebut ada pelebaran jalan dan selokan atau irigasi, mau nggak mau harus dibongkar. Tiga, bersamaan pembongkaran gapura Persaudaraan Setia Hati Terate, dibongkar pula gapura Persaudaraan Setia Hati Winongo yang ada di Jatisari. Dan pembongkaran dua tugu pesilat ini bongkar karena pelebaran jalan dan pembangunan drainase. Alhamdulillah, selama kegiatan bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan terkendali. Sekian dan terima kasih.